lagi sama gue Aldi Rais di channel Vlog Terlengkap dan Terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Kali ini, satu hari ini gue bakal standby di toko official store kita yang ada di Jakarta Barat, yaitu di Jalan Panjang. Kita lihat ya, ada aktivitas apa aja seharian di toko Starting Grid HSR Wheel, oke? Kita kedatangan customer, yaitu mobilnya Toyota Avanza yang mau ganti velg. Oke, sekarang kita coba sedikit bahas tentang Toyota Avanza. Ya, yeah, ini Toyota Avanza tipe G tahun 2014 kayaknya. Kayaknya, sok tahu gue. Nah, tampilannya pengen dirubah, mau ganti velg supaya tampilannya tetap kece. Bro, ini pakai ring berapa, bro? Ring 16, Om. Ini pakai ring 16 ya. Ini standarnya 14 ya? Iya. Yeah. Nah, ini Avanza Silver ini ganti velg jadi pakai ring 16. Nah, cuma bannya nggak diganti, jadi bannya masih pakai bawaan dari sebelumnya nih, velg sebelumnya. Tuh kita bisa lihat ya, ini Avanzanya walaupun udah berumur tapi menurut gua rapi banget. Ya dari bempernya, bodinya masih mulus. Nah, tentunya pastinya kalau misalnya ganti velg kayak gini itu pasti udah bisa nambah kegantengan dari mobil kalian. Oke, jadi apapun mobilnya, tahun berapapun, kalau misalnya mau jadi lebih ganteng ya kalian bisa upgrade, salah satunya adalah dengan cara ganti velg. Nah, sekarang kita lihat tampilannya ya, walaupun mobilnya udah kelihatan berumur tapi tetap kece, tetap ganteng ya. Apalagi di bagian belakangnya ini juga sudah tromolnya sudah dicat warna merah, jadi cakep banget, manis. Kita lihat nanti hasil jadinya ya. Selanjutnya kita kedatangan satu expander. Waduh, expander warna putih. Nih ya. Nih, velgnya masih standar. Nah, sekarang kita lihat dia lagi fitting velg. Nah, ini velg yang pertama yang di fitting. Pakai ring 18 ya, ini Mi 01. Pak, bagus ya, Pak? Bagus ya? Sama ada yang sebelah sana juga. Wah, ini udah dimodifikasi ya di bagian belakangnya. Wah, cakep. Oke, kita lihat kira-kira nanti ownernya pilih yang mana. Wah, expander ultimate. Mana ya kira-kira? Tunggu aja. Nah, sekarang kita lihat nih ya. Bang, lu lagi diapain, Bang? Lagi dipotong ini ya. Apanya yang dipotong? Tambahannya. Oh, ini size skirtnya ya? Size skirt tambahan. Kenapa kok dipotong? Takut mentok. Oh, takut mentok. Ya udah. Tapi ini bukan bawaan dari commander-nya ya? Bukan. Size skirt tambahan ya? Nah, ini tadi gue juga udah minta izin sama owner-nya ya. Jadi di belakangnya juga sudah dipasangkan audio expander-nya. Dan ini udah menggunakan body kit. Add-on, full depan, side skirt, belakang. Terus ini juga joknya udah di retrim ya sama ownernya. Tapi sih katanya lagi pengen di apa namanya, mobilnya lagi pengen dimodifikasi ulang sih sama ownernya, makanya sekarang dia ganti velg dulu. Hah, gue bilang juga apa, kalau lu mau modif mobil yang pertama kalau harus dilakukan adalah apa, bro? Ganti velg. Ganti velg. Ingat velg? Ingat velg. Ukuran kaki berapa? Ya udah, terus ada apa lagi ya? Nanti kita lihat lah ya. Kita lihat, ini udah selesai fitting. Nah, ini salah satu yang tadi di fitting itu adalah pakai HSR Mi 01. Nih, warnanya kayak gini ya. Nih, kalau mau lihat tuh dari satu sisi. Cuman ini masih di jackstand ya, jadi masih agak jungkring ya. Tapi sih tadi setelah gua ngobrol sama ownernya, kayaknya dia nggak mau yang ini, tapi mau yang satu lagi. Nanti gua kasih lihat. Selanjutnya ini ada Agus, belum cek. Kita lihat dulu. Oh, ada Ayla. Ini bannya kempes, nggak tahu kenapa ini. Tuh, sampai copot dari velgnya tuh. Udah bakar nih. Waduh, bahaya nih. Ya, untung aja tokonya deket, jadi dia bisa langsung mampir ke sini. Nanti kita nggak tahu nih mau ganti ban apa ganti velg. Ya, pokoknya kalau di
starting grid, mau ganti velg, ganti ban, spuring, balancing, semua bisa, tenang aja, jangan sedih. Oh iya, yaudah, oke. Nah, jadi gitu aja dulu boy, seharian nih kita di toko starting grid. Tadi alhamdulillah ada dua mobil, ada Avanza, Avanza yang old, yang lama. Udah gitu ada Expander juga, ganti velg, luar biasa. Ini masih ada satu nih, Ayla, tapi velg apa, bannya pecah nih. Ini gak tahu nih. Bang, ini mau diapain? Mau ganti ban, ban belum datang? Oke, ini mau ganti ban nih, pecah ban. Ya kan, alhamdulillah deket pokoknya kan, jadi dia gak perlu jauh-jauh. Nih lihat nih tuh, bu, banyak banget nih velg-velg nih. Kita juga tadi habis fitting-fitting velg buat Honda WRV. Nanti kalian bisa lihat ada di konten kita selanjutnya, oke? Okay? Nah, siap dulu, ya kan? Segini dulu video kita kali ini. Jangan lupa buat kalian para warga penghuni Jakarta Barat bisa langsung datang ke Jalan Panjang. Ini ada alamatnya di sini, Starting Grid. Kalian bisa cari velg baru, velg second, ban baru, ban second, spuring, balancing, semuanya bisa. Oke? Okay? Gua Aldi Resur diri, jangan lupa ingat velg, ingat HSR. Selamat sore.